Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dzunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, yang hanya kepadanya lah kita menyembah, yang hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Dialah Allah yang telah memberikan kenikmatan hidup kepada setiap makhluknya. Dialah Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua untuk bisa mendengar, melihat, dan merasakan. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah sebaik-baiknya contoh bagi kita semua, beliaulah sebaik-baiknya teladan bagi kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sebaik-baiknya contoh bagi segenap umat manusia dalam berbagai situasi, dalam berbagai kondisi. Dari remaja, dewasa, bahkan sampai orang tua, istri 1, 2, 3, 4, anak 1, 2, 3, 4, udah incuan punya cucu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Alhamdulillah, brother and sister fillah, pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjadi seorang hamba yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana caranya kita pun bisa dicintai Allah dan juga Allah mencintai kita. Senantiasa yang paling enak itu dalam pasangan, hubungan itu saling mencintai. Kalau kita, kalau Allah cinta sama kita, kitanya enggak cinta sama Allah, atau kitanya cinta sama Allah, Allahnya enggak cinta sama kita, kan repot. Mencintai seseorang tapi seseorang itu tidak pernah mencintai kita. Cinta yang bertepuk sebelah tangan. Nyamuk aja ditepuk dengan dua tangan. Sedap gitu. Maka yang paling nikmat itu cinta itu berbalas, brother. Cinta itu berbalas. Dan bagaimana kita agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Gak mungkin kita bisa dicintai sama sesuatu kalau kita gak berusaha untuk mencintai sesuatu. Satu, Allah begitu cinta sama kita. Sayangnya Allah sama kita terlihat hari ini. Kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memperbaiki taubat kita. Senantiasa diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita beribadah dengan sebaik-baiknya dengan sisa waktu usia yang diberikan pada saat ini sama kita, brother. Syarat mati kan memang tidak harus tua. Syarat mati juga tidak harus selalu sakit. Syarat mati tidak harus selalu orang yang miskin. Siapapun bisa mengenai dan kapanpun bisa datang kepada kita. Pertanyaannya, pernahkah kita sadari apa alasan Allah masih memberikan kesempatan hidup kita sampai hari ini, sampai detik hari ini? Pasti kita tahu. Yang paling tahu tentang diri kita kan diri kita sendiri salah satunya. Kita tahu kesalahan apa yang sudah kita lakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Kesalahan apa yang sudah kita lakukan tahun-tahun yang lalu, bulan-bulan yang lalu. Banyak dari kita yang pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kita yang sampai akhirnya bertanya kepada diri kita sendiri, bahkan kepada Allah, "Ya Allah, apakah dosa saya diampuni? Sedangkan saya sudah melakukan kemaksiatan yang begitu besar. Saya dulu pernah pacar. Saya dulu pernah bermaksiat, ya Allah. Saya pernah pegang-pegangan tangan sama pacar saya. Saya pernah cium-ciuman sama pacar saya. Saya pernah, wah, rusak akhirnya. Bagaimana, ya Allah, apakah saya bisa diampuni, ya Allah? Sedangkan saya merasa sudah begitu hinanya, ya Allah." Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa mengampuni setiap
dosa dari kita. Seandainya kita mau memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan semua doa kita. Seandainya kita mau berdoa kepada Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Seandainya ada hambamu yang bertanya, hambaku yang bertanya kepadamu, wahai Muhammad, di manakah aku? Katakanlah bahwa aku itu dekat. Aku kabulkan setiap permohonan doa dari mereka. Seandainya ia senantiasa berdoa kepada aku. Tapi ada syarat yang pertama. Mereka senantiasa beriman kepada aku. Dan mereka senantiasa menjaga perintah. Cinta. Cinta gak cuma bicara seks, brother. Cinta bukan berbicara itu. Selama kita mindsetnya cinta hanya berbicara seks, maka yang akan terjadi kemaksiatan demi kemaksiatan. Betapa hinanya seseorang ketika dia terjebak dalam dunia kemaksiatan. Betapa hinanya seorang wanita ketika dia tidak mampu berpikir untuk kemudian analisisnya logis gitu. Bahwa pacaran itu yang rugi itu saya gitu. Yang rugi adalah wanita. Yang rugi wanita. Yang jadi korban wanita. Maka kenapa wanita gak mau sadar kalau misalkan pacaran yang jadi korban wanita? Jangankan pacaran, kasus KDRT saja yang jadi korban wanita. Itu tuh kekerasan dalam rumah tangga. Udah menikah berarti, udah nikah aja masih mendapatkan perlakuan kasar. Ini pengen pacaran, dapat perlakuan manis. Enggak. Kan kemarin ada video viral, nah, seorang laki-laki diputusin sama ceweknya. Ceweknya di atas motor kan ya. Laki-lakinya diputusin, nyokot bata. Wah, udah bunuh aku aja. Wah, cekuran teh gaya. Awalnya teh hayang balik, ah ngesah dia. Dan jaman gelo cekuran kabungan. Ah ngesah, pas si ceweknya mau pergi, tiba-tiba diambil lagi batanya. Dikuprukin lagi kepalanya. Ceger, pura-pura pingsan. Udah pura-pura pingsan, cek si ceweknya, ah, udahlah, antep lah, udah gelo, gitu, pas mau berangkat, bangun dianya. Coba, drama Korea apa lagi? Begitu. Banyak kepalsuannya itu. Banyak akhirnya terjebak remaja, pemuda hari ini, jangan terjebak dengan cinta yang salah. Karena yang namanya cinta bukan hanya masalah birahi. Cinta berbicara kejujuran, cinta berbicara ketulusan, cinta berbicara kebijaksanaan. Yang adil dalam permusyawaratan perwakilan. Cinta itu berbicara ketaatan. Karena dari cinta yang sejati, justru kita mampu mengenali bagaimana seharusnya kita bersikap kepada sang istri. Bukan melukai, tapi menjaga. Karena kita menjadi guardian angel bagi dirinya. Maka seorang wanita, pelindung sebaik-baiknya adalah laki-laki yang soleh. Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Siapa pelindungnya yang terbaik bagi seorang wanita? Laki-laki. Laki-laki yang seperti apa? Yang soleh. Bagaimana yang soleh itu? Yang dia tahu cinta yang sejati hanya kepada Allah. Dan kita semua punya kesalahannya masing-masing. Dan ada kemaksiatan yang pernah kita lakukan yang mungkin kita sendiri yang tahu. Dan kadang kita sendiri yang bisa menangisi kesalahan itu. Orang gak ngerti tangis kita. Kenapa kita menangis? Orang gak akan ngerti. Kenapa kita menangis? Padahal kita sedang memikirkan betapa besarnya dosa kami. Hanya atas pertolongan Allah kita akhirnya bisa bertobat. Brother and sister Villa, coba ingat lagi. Seandainya dulu ketika kita masih bermaksiat diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan terjadi ya Allah? Kami yang akan menyesal. Kami akan menyesal. Tapi sekarang kita diberikan kenikmatan. Ya Allah, nikmat kesadaran dari kami ya Allah. Bagi kami ya Allah, kesadaran untuk terus beribadah kepadamu. Nikmat hidayah yang luar biasa ya Allah. Padahal ada sahabat-sahabat kami yang belum bertobat ya Allah. Ada saudara-saudara kami yang sudah diwafatkan dalam keadaan maksiat. Tapi kami masih diberikan kesempatan hidup. Ya Allah, ya Rabb. Ya Ghafurur Rahim. Wahai Rabb yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ampuni dosa kami ya Rabb. Apa yang akan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang senantiasa mengingat dosanya? Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Bagaimana sifat taubat itu yang seharusnya? Bersegera. Bersegera. Wasari'u ila maghfirah. Bersegera mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ingat pernah melakukan dosa, bersegera langsung. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Seringkah kita memikirkan masa lalu? Mikirin mantan itu gak penting, brother. Tapi kalau mikirin mantan untuk kemudian mengingat dosa-dosa kita sama mantan, itu bagus. Tapi kalau mikirin mantan, flashback masa lalu, kemudian bikin kita akhirnya kasmaran, duh rindu, ambil handphone, buka WhatsApp, Sorry salah kirim, kan gak penting. Kalau kita pengen ngarepin dia ngebalas lagi, kenapa salah kirim?
sebenarnya aku kangen sih. Kemudian dia bilang, iya aku juga kangen. Gimana kalau kita jadian lagi? Mengulang kesalahan yang sama. Keledai tidak pernah jatuh di lubang yang sama. Itu keledai. Kalau ada mantan, balikan lagi. Lebih-lebih dari keledai. Masya Allah. Subhanallah. Maka brother and sister fillah, bagaimana dicintai oleh Allah yang pertama? Taubat. Brother and sister fillah, kalau kita terus berusaha dalam letih lelah ini, meniti jalan iman ini, meniti jalan takwa ini, ketahuilah, lebih repot berlelah-lelah, berletih-letih di jalan kemaksiatan. Hari ini kita meniti jalan kebenaran. Ya Allah, aku hanya ingin bersembah kepadamu ya Allah. Aku hanya ingin bersujud kepadamu ya Allah. Datang 5 waktu, sholat 5 waktu kita berusaha jaga, berusaha baca Quran walaupun dengan terbata-bata. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la. Tapi Allah cinta sama bacaan itu, brother. Allah cinta. Karena engkau membacanya dengan perlahan. Karena engkau berusaha membacanya dengan kesungguhan hatimu. Meskipun cuma dapat 5 ayat dengan terbata-bata, Allah cinta sama mereka. Bukan masalah quantity. It's all about quality, brother. Tentang bagaimana kualitas keimanan kita, kesungguhan kita untuk meniti jalan takwa. Kadang datang beberapa kali ke majlis, emang kadang gak ngerti kita tuh datang. Ketika datang, seri bareng. Cerik, mas-mas cerik, mas-mas cerik. Sehingga kunti emang ada. Kadang kita pulang ke rumah, dapat apa ya sih? Apa ya tadi ya? Kadang gak inget kadang. Kadang bahkan kita gak ngerti. Tapi teruslah begitu. Sampai akhirnya kita kebersihin hati kita. Mungkin ketika kita gak ngerti, ada sesuatu yang gak nancep di hati kita. Hati kita tapi lagi dicoba dilembutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang maha latif, yang maha melembutkan. Mau siapapun tausiahnya, penceramahnya, kalau hatinya udah dikunci repot, brother. Kalau hatinya udah mengeras repot, sister Villa. Maka teruslah datang ke masjid, teruslah berzikir, teruslah baca Quran, terus datang ke majlis ilmu, itu akan melembutkan hati kita, brother. Kalau orang cirinya sering ngaji dan ngajinya benar, hatinya lembut, lisannya lembut, perilakunya lembut. Justru kalau lisannya kasar, perilakunya kasar, tabiatnya kasar, ada yang salah dari ngaji. Bisa jadi pengajiannya yang salah, atau bisa jadi kitanya yang memang bermasalah. Kenapa? Karena gak bersungguh-sungguh untuk bertaubat. Kadang yang non-muslim, mu'alaf, itu kadang suka lebih taat. Kenapa ya? Yang non-muslim masuk Islam, kadang lebih taat, lebih semangat beribadahnya. Saya pernah cerita kisah yang mu'alaf. Sebenarnya rumahnya di daerah itu kemarin, yang masjid kita minggu lalu, di Asyukur. Tapi dia rumahnya di dekat situ, tapi kalau Jumatan ke Masjid Al-Amin, brother. Karena dia gak mau ketahuan sama orang tuanya. Kan dia kalau Jumatan di Masjid Al-Amin, diam-diam belajar ngajinya itu sama Kang Boni, kadang bawa bukunya itu dimasukin ke badannya, di pakaiannya, di bawah gitu. Pengen belajar ikhro, susah luar biasa. Kita mau belajar ikhro, banyak gurunya. Mau belajar Quran, banyak gurunya. Gurunya ada, datang sendiri. Kitanya gak datang lagi. Karena gitu. Maka ketika dia pulang ketahuan sama orang tuanya marah. Ikronya dilempar, dianya dimasukin ke kamar mandi, dikunci di kamar mandi. Ketika dikunci di kamar mandi, itu kurang lebih kurang dari 3 hari. Dan harus tahu, makannya di kamar mandi. Dikasih sama ibunya. Ibu, sebagaimanapun salahnya seorang anak, tetap hati ibu mahnya ah kabudak. Tetap weh, ku indung nanti dibere. Nasi uduk dibuka. Apa dibawa dari bawah, dari atas masukin, makan dia. Tapi antum harus tahu, ketika dia keluar, datang ke Kang Boni, pertanyaannya luar biasa. Dia bukan bertanya untuk memohon tolong, bukan. Justru pertanyaannya, kan saya mau nanya, kalau sholat di toilet itu diterima gak sama Allah? Kalau sholat di toilet diterima gak sama Allah? Ini ungkapan orang yang mu'alaf, merasakan nikmat sholat. Dia berusaha gak mau ninggalkan sholat. Kita luar biasa Islam dari kecil, tapi sholat gak pernah nempel dalam jiwa kita. Ya ayyuhalladzina amanu istainu bisabri wassalah. Ya, wahai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar.
Wasta'inu bisabri wassalat. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Rasa-rasanya kita belum menjadikan sabar dan sholat itu benar-benar jadi penolong hidup kita. Masih kita berharap kepada makhluk. Masih kita berharap kepada sesuatu yang lain dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Inna Allah ya ayyuhallazina wasta'inu bisabri wassalat. Inna Allah kabiratun ilalal khasir. Sesungguhnya itu berat memang. Kecuali bagi orang yang khusyuk, terus dia melakukan itu semua. Bagaimana yang khusyuk itu ya Allah? Alladzina yazununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang mereka benar-benar tulus cinta sama Allah, dia benar-benar yakin bahwa segala sesuatu yang datang kepadanya ini dari Allah dan dia senantiasa mengembalikan segala urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang khusyuk, benar-benar mukhlis, tulus hatinya. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُدِّ. Memang kita diperintahkan untuk memukhliskan setiap amal ibadah kita hanya karena Allah, brother and sister fillah. Tobat kita harus senantiasa disegerakan. Ada sesuatu yang memang harus disegerakan. Salah satunya adalah taubat. Taubat mah harus disegerakan. Setiap tahu kesalahan, taubat. Ngerasa kita, kadang kalau Kang Boni suka ada ngerasa feeling gimana gitu kalau sama seseorang yang udah lama gak ketemu, maka kemudian diregep tangannya, diambil tangannya. Ketika diambil tangannya, dipegang tangannya, kemudian saya bilang, hampurannya mun urang boga salah teh, bisi ente jauh ti urang teh, pedah urang boga salah ka ente, hampura pisannya, ente pun, urang no boga salah, ente urang, no tu urang siling hampura, woy, ternyata ngunya, tumpunya, sing hampurannya, ente teh ngena, tenang besok. Daripada kadang kita suka tidak merasa berdosa kan, lempeng weh, jadi jual mati kan gitu. Pas disegok weh, weh mana emak kira-kira, wah hirup air aku mau urang weh. Tong mama tahan urang, tong uruskan hirup urang weh, gitu. Bejakin ke mana enak. Lamun mana ini tak ulang kita temen yang nguruskan mana, berarti mana ke ngurus urang, ami urang tong urus hirup mana, lihat tuh. Jangan urusin hidup gue lah gitu ya kan katanya. Gak usah ngurusin hidup gue. Balas. Kalau begitu, antum sedang mengurus hidup saya supaya saya tidak ngurus hidup antum. Berarti antum juga sama ngurus-ngurus hidup saya. Berarti kita-kita teh sama mengurus. Memang fitrahnya manusia mah saling mengurus. Silih asi, silih asa, silih asu, Sunda manges boga eta. Maka fitrahnya dari kita untuk senantiasa saling mengingatkan, saling menguatkan. Bukan saling melupakan, saling menjauhkan. Enggak, brother and sister fillah. Saling mengingatkan, saling menguatkan. Setiap orang punya masa lalunya masing-masing. Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saling mengingatkan tentang kemaksiatan. Bukan berarti membongkar aib, beda itu. Saling mengingatkan. Dulu kita pernah begini bro, kalau nongkrong, ucapkan segala sesuatu. Kalau nongkrong, nongkrong yang baik. Itu kalau kita ngobrol, bahasanya bahasa Quran aja. Pernah gak kita nongkrong bahasanya itu? Lagi nongkrong, ambil ngopi gitu ya, sambil ngemil, terus ngomong, subhanallahnya, ya kopinya, nikmat, kopi teh ningali mah, ayah dedek na hideu, gitu beren hati urang tehnya, hideu, mau dibersihkan aku nong, ku cai, nu heran, ku benih, terus ya, bisa itu mah, bersih atau cangkir, gitu oke perkara hati nong, hati mah ada siga gitu, hati mah terus ya, urang sholat, maca Quran, insya Allah hati kita jadi bersih, lembut hati nanti, nyamang subhanallah, pernah kapikir hidup tehnya, kurasa na ayeunanya tingali ayeuna alhamdulillah urang bisa nongkrong babarengan ngomongkeun Allah ngomongkeun Quran bagjanya mah teu siga babeula nu diomongkeun teh awe deui awe deui awe deui sok mun lalaki nongkrong ngomongkeun naon mun teu awewe nya rada berkelas eutik Dota paling sepak bola itu ngomongkeun batur ngahina batur paling resep eta mah mun nu pihinaeun wah teresep eta nongkrong anu biasana pihinaan ayah wah dibully beak si eta kan wah anggo si eta pas si eta Allah cari cing aduh si eta kamana samper lah kunang gitu ya teresep ya wah hinaan dia kan laki. Maka apa yang dicintai oleh Allah yang pertama? Taubat. Apa ayatnya tentang taubat? Tadi itu salah satunya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat. Siapa saja orang yang bertaubat? Bagaimana cara orang yang bertaubat? Cara taubat tadi bersegera. Bersegera. Disegerakan. Ayatnya itu di Quran surat Az-Zumar. Afwan, saya buka ini dulu. Kuncian ayatnya boleh ditulis tadi. Quran surat At-Tahrim ayat 8 itu seruan bagi orang yang beriman untuk memurnikan taubatnya.
Quran surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi hijrah itu kadang dijual, bukan dijual, terlalu kadang maknanya bergeser terlalu jauh memang. Sesungguhnya sebelum fase hijrah, kalau dalam Quran surat At-Taubah ayat 20 itu ada amanu hajaru jahadu. Jadi sebelum hijrah itu ada iman. Nah, sebelum seseorang itu beriman berarti ada taubat. Taubat dulu. Nah, taubat itu disadari. Ada yang disadari. Kesalahan yang kita sadari apa? Kalau orang tidak sadar dengan kesalahannya, susah untuk bertaubat. Sadar enggak itu dulu maksiat? Sadar enggak dulu itu adalah suatu kesalahan? Sadar enggak dulu kita pernah nyakitin orang lain? Sadar enggak kalau ninggalin sholat itu berdosa? Maka konsepnya ketika selesai taubat, maka akan muncul benih-benih keimanan, brother. Kenapa taubat itu harus disegerakan? Karena kalau tidak disegerakan, itu seperti bintik hitam di hati. Imam Ibnu Al-Jauzi itu menyebutkan, kalau tidak segera bertobat itu seperti meninggalkan bintik hitam di hati. Kalau dibiarkan lama, maka akan bertambah bintik-bintik itu. Maka coba aja teman-teman, telat sholat subuh atau ketinggalan sholat subuh, kesananya jadi malas itu. Zuhur jadi malas. Aduh, udah biar sholat, ngestelat, ngestelat ke sholat, eh subuh, eh baik mending aku yang nama sahabatkan ke sholat dulu. Itu kadang isukan orang mulai gas deh lah gitu. Isukan orang nyangkeun, isukan mati. Eh nyawana telat. Zuhurna telat pasti, asal juga telat. Harusnya bersegera, dalam setiap hari itu bersegera. Ada satu amalan yang biasa kita lakukan, tiba-tiba hari besoknya gak dilakukan, nah itu langsung bersegera. Contoh gini, sekarang malam kita kajian, besok kan kita belum tentu kajian. Ingat bagaimana pentingnya menjaga interval kajian. Bukan Kang Boni nyuruh teman-teman supaya terus kajian setiap hari, khawatir bosan. Khawatir bosan. Maka jaga interval kajian itu. Seminggu berapa kali? Kemudian ketika sudah menjaga interval, pastikan kita datang di kajian itu. Apapun yang kita rasakan, sakit pun kalau misalkan diperjuangkan, jiwanya sehat, berusaha datang ke situ, muriang nadi kajian bisa cager ya teman. Kalau yakin, benar-benar yakin. Siapa cobaan yakin? Ari maut di kajian, syahid tak kira-kira? Syahid, insya Allah. Datang, muriang, aduh. Kenapa mau muriang, bay. Oh muriang, atau ini datang ke kajian, bay. Paya di dia ke syahid gitu. Tapi kadang ulang ngehesekeun gitu, diare ka kajian kan ripung kayaknya. Saat acret ka mana geuleuh. Subhanallah. Ya. Nah, ini yang menarik lagi di Quran surat Az-Zumar ayat 53 sampai 59. Masyaallah. Luar biasa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hai wahai hamba-hamba, janganlah kalian berputus asa dari rahmat. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat. Orang yang sudah melakukan dosa yang di luar batas kemampuan manusia biasanya, ini dia mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh manusia. Jadi fitrahnya manusia, ingat baik Quran surat Ar-Rum ayat 30. Fitrahnya manusia itu Islam, fitrahnya baik. Jadi dari sananya manusia mengenal kebaikan. Maka ketika manusia disebut melampaui batas oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengerjakan sesuatu yang di luar batas umum biasa manusia lakukan. Contoh, maksiat, zina, berhubungan seks di luar nikah, berpacaran, itu melampaui batas. Melampaui batas, brother. Coba lihat, ada kucing bobo-bohan, ayo. Oh, langsung, weh, prak-prok jadi. Tak indung kucing mah pas nolak itu, berujul, galapan. Beda-beda deh budaknya. Pernah di depresi itu indung kucing, so. Nggak pernah. Ada anak kucing, ada indung kucing yang kemudian mengaborsi anak kucingnya. Semua disusuan dalapan-dalapan. Nyage beda bapak kadang. Kadang kan mikir mun boga akal mah ucing teh ieu saha wae bapa urang. Kan teu boga akal we kitu. Enggak ada punya akal. Maka beda dengan manusia, Allah titipkan potensi yang luar biasa, akal. Maka akalnya akan bergerak. Pasti kita mah tahu, pasti tahu. Makanya kenapa? Ini udah saya sering bahas. Kenapa teteh kalau ditembak sama seseorang deg-degannya luar biasa? Aku tuh mau ngomong sama kamu. Apa sih?
gimana ya? Iya apa sih kamu? Iya ampun. Salah jujur. Pasti deg-degan, kita aja mau nembaknya deg-degan. Kenapa? Karena fitrahnya kita gak mau melakukan itu. Itu maksiat, itu zina, gak mau. Semua isi yang ada dalam tubuh kita itu taat sama Allah. Air minum yang kita minum, nasi yang kita makan, tahu yang kita makan, ayam yang kita makan, semua hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam diri kita. Diri kita menjadi diri yang senantiasa taat kepada Allah harusnya. Tapi senantiasa kita punya yang namanya nafsu. Kalau nafsunya dikedepankan, kalah itu semuanya. Maka nafsu yang kita kedepankan, hajar weh lah, tembak weh lah. Kayak kumaha engke lah urang mah. Bisalah. Sabulan pokoknya target bisa nyabak leungeuna, 3 bulan bisa pelukan. Wah, itu di target kadang bahkan. Subhanallah. Sampai akhirnya apa yang terjadi, nanti kemaksiatan semakin meningkat. Kalau sudah melakukan satu kemaksiatan dan dibiarkan, itu biarkan akhirnya seperti membiarkan noda hitam dalam hati dan terus berkembang sampai akhirnya menghitam. Kalau sudah menghitam, sulit menerima kebaikan. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selama kata lisan taubat sudah mengalir dari diri kita, selama air mata taubat mengalir dalam bibi kita, maka kemudian kita bersujud kepada Allah, menandakan ketidaksanggupan kita lagi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku sudah mengampuni dosa-dosa. Ala takhawfu wa la tahzan wa absiru bil jannah. Jangan kalian takut dan jangan kalian bersedih. Berbahagialah dengan surga yang sudah Allah janjikan. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Mau taat, mau enggak taat, ada konsekuensinya. Jadi orang yang taat, konsekuensinya terus berjuang untuk mempertahankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk berjuang di tidak taat, repotnya luar biasa. Repotnya luar biasa. Dunia akhirat. Subhanallah. Maka ketika kita bersyukur sama Allah, yakin kepada Allah, yang dikumpulkan malam hari ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kenapa? Karena Allah melembutkan hati kita untuk datang ke masjid. Allah melembutkan pikiran kita untuk kemudian kita memilih ke masjid. Allah senantiasa menghantarkan kaki kita meskipun berat, meskipun lelah, jauh perjalanan, tapi terus langkah kaki kita pengennya ke masjid. Ada yang susah nyari alamat, muter-muter, ngutirin Google Maps, nepina di masjid At-Taqwa markernya on. Biasa. Jangan lelah berarti. Kita merasa lelah di jalan takwa. Lelah ini yang akan kemudian berganti dengan jannah dari Allah Subhanahu wa taala. Kang, jannah tuh yang seperti apa, Kang? Kayaknya jauh banget jannah itu. Memang brother and sister fillah. Orang yang masuk neraka menyesal. Orang yang masuk surga juga menyesal. Orang yang masuk neraka menyesal, "Ya Allah, berikan aku kesempatan untuk hidup di dunia sehingga aku bisa bersujud kepadamu, aku bisa bertobat kepadamu." Telat, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masuk surga menyesal, "Ya Allah, seandainya saya tahu betapa besarnya balasan darimu ya Rabb, justru saya akan lebih semangat dalam beribadah ya Allah. Justru saya akan bangun di sepertiga malam saya. Justru saya akan memperbanyak hafalan Quran saya ya Allah. Seandainya saya tahu kenikmatan ini begitu besar." Al jazaa'u 'ala qadril masaq. Yang lebih baik balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala ketika pengorbanannya semakin besar, rintangannya semakin besar, balasan dari Allah juga semakin besar. Wa ma indallahi khairu wa aqwa. Yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada yang ada di dunia, brother and sister fillah. Kalaupun kita ingin mempergunakan sarana hidup di dunia untuk membuat lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala, ingat Allah pun melindungi kita ketika di dunia. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kamilah pelindung-pelindungmu di dunia dan di akhirat. Dijamin sama Allah bahagia. Seandainya manusia tahu bagaimana dia bisa bahagia, hanya satu kuncinya. Ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati kita akan tenang. Ingat Allah, zikir jadinya istighfar, taubat. Ingat Allah, dapat kenikmatan, bersyukur, kemudian menjadikan kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ujian, bersabar kita, beristighfar kepada Allah, berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah, maka kemudian membuat kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisinya yang menimpa kepada diri kita, justru membuat kita lebih dekat sama Allah, bukan jadi jauh, bukan jadi kecewa. Karena ketika diberikan kenikmatan, diberikan ujian, kita tahu datangnya dari Allah. Alhamdulillah ya Allah, Kau sayang kepada kami. Kau sedang menegur dengan cara yang baik, menegur dengan cara yang santun, membuat kita untuk kemudian datang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud, kemudian mengangkat tangan kita, berbisik dengan lirih,
Dengan setiap tetes air mata kita, kita berdoa kepada ya Allah, istiqomahkan kami di jalanmu ya Allah. Kami gak minta yang banyak ya Allah. Saya cuma minta tetap istiqomahkan kami di jalanmu dan tetap bersamai kami dengan sahabat-sahabat yang senantiasa soleha ini ya Allah. Rezeki itu bukan hanya masalah cuan, brother. Bukan masalah finansial. Mudah bagi Allah diambil ini. Kalau kita sok dengan harta kita, desok dengan kendaraan kita, merasa sombong dengan apa yang kita punya saat ini, mudah buat Allah diambil itu semua. Mudah, brother. Rezeki bukan perihal harta, tapi rezeki juga berkata tentang teman-teman kita yang baik ini. Teman-teman yang ada di sini, yang terus ngingetin kita buat semangat ya, meskipun dia sebenarnya butuh semangat. Yuk ke kajian yuk. Aku lagi capek, jangan capek, ayo. Ini jalan Allah, ayo bang. Meskipun dia juga yang ngajarnya sebenarnya lemah. Coba bayangkan, siapa yang lebih hebat? Yang lebih hebat adalah seseorang satu. Ada satu mental, mujahid dan mujahidah. Satu adalah mentalnya adalah dia senantiasa menyembunyikan keluh kesah. Dia senantiasa menyembunyikan keluh kesah. Ayo, aduh aku tuh ini capek, jangan capek, ayo. Sepertinya kalau kita lihat itu semangat, kayak gak punya beban masalahnya. Padahal kalau di rumah bersungkur kepada Allah Subhanahu ya Allah, dia sembunyikan kesedihannya karena tidak ingin saudara, sahabatnya memikirkan kesulitan. Subhanallah. Ketika seluruh sahabat curhatnya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayat Rasulullah curhat tak asal. Ya Allah, subhanallah. Ketika seorang mujahid mujahidah, orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, laili wan naham, siang dan malam dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka keluh kesah dia sembunyikan, yang dia hadirkan kebahagiaan dalam meniti jalan takut, sehingga orang pun menjadi tertarik. Apa sih rahasia bahagia? Sederhana, rahasia bahagiaku adalah terus mendekat kepada Allah dan terus berjuang di jalan Allah. Yuk sama-sama, enak itu. Coba kalau keluh kesah, ayo ribut kuno. Ya, ngali azan zuhur, kudu ke masjid, ya, kudu wudu, coba. Mana ada orang tertarik itu? Oh benar, malah di kendangan di kubaturan, nggak akan tertarik itu. Maka rezeki yang terbaik adalah memiliki teman-teman ya soleh dan soleha. Bersyukur, rangkul teman kita yang ada saat ini, bro. Ingat. Tadi ada teman saya di kantor, belum saya ke kajian Bumi Panyawangan, lagi siang-siang, azan asar. Ada teman saya lagi tidur. Kemudian ketika lagi tidur nggak ada yang berani ngebanguninnya. Kemudian saya bangunin, bangun, nggak bangun. Kemudian saya ambil tangannya, saya kalengkan kepada pundak saya itu, saya bawa ke sini, kemudian saya angkat, atuh bro, marah deh. Ketika marah saya bisikkan ke dalam telinganya, seperti inilah menyelamatkan saudaramu ketika berada di api neraka. Bro, ampunannya cukup. Seandainya orang tuh di surga dan aing di neraka, langsung mengatakan, aing jadi sedih bonceng. Seperti itu. Ketika kita bertanya kepada Rabb, ya Rabb, kemana sahabat kami ya Allah, yang dulu senantiasa kajian bersama kami setiap malam Jumat di kajian bertahan bertuhan ya Allah. Di mana sahabat kami yang senantiasa meng-SMS, meng-WhatsApp kepada kami, bro, di mana? Ayo cepetan, ini mau mulai, bro. Bahkan dia senantiasa menjemput kami, sholat bersama kami, bersujud bersama kami, baca Quran bersama kami. Tapi ketika di surga mereka tidak ada, di mana ya Allah? Cari tempat sebelah, kata Allah. Ketika dilihat di neraka, angkat dan tiriskan. Kemudian diselamatkan sahabat kita yang dulu, yang selalu bersama di dunia, dalam ketaatan. Maka perbanyaklah sahabat-sahabat yang soleh dan soleha, bisa jadi datang syafaat dari dirinya kepada diri kita. Asli teh, surga itu pasti ada, neraka juga pasti ada, siksa kubur pun pasti ada. Maka Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fahr wa a'udzubika min azabil qabr. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekufuran dan kefakiran dan juga dari azab kubur. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang senantiasa menjauhkan kita dari jalan Allah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemalasan futur. Karena futur dekat dengan kufur. Malas dekat dengan kekafiran. Jangan bermalas-malasan dalam meniti jalan takwa kepada Allah Subhanahu